Assalamualaikum, kali ini aku mau masak sayur pok choy ala restoran. Pertama, kita potong bonggolnya, lalu cuci bersih. Terutama di bagian bonggolnya, kita cuci satu persatu ya. Siapkan air rebusan, tambah 1 sendok teh garam. Lalu masukkan pok choy dan rebus kurang lebih 2-3 menit. Ini udah masak, sekarang kita tiriskan dulu ya. Geprek 4 siung bawang putih, lalu kita cincang-cincang seperti ini ya. Tumis bawang putih dengan sedikit minyak. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, matikan kompornya, lalu tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Masak terpisah kecap manis, kecap asin, saus tiram, dan tambahkan air hingga mendidih. Lalu siram kuah kecap ke atas sayur pok choy dan taburi bawang putih dan minyak wijen yang sudah kita masak tadi. Jadi deh, selamat mencoba.